Yamaha CG80 ya. Ini sudah selesai saya kerjakan, gitarnya termasuk vintage ya. Jadi kilaunya nggak bisa super tuning seperti gitar baru. Oke. Yang saya kerjakan adalah full clean up, pola spread, setting clean up fingerboard dan clean up tuning mesin sudah pasti ya. Kita lihat dulu ya. Seperti ini kilapnya. Ini kilap vintage seperti ini ya. Ada bekas strumming-nya ya, lumayan bisa hilang tapi nggak bisa 100% ya. Oke. Side-nya. Oke. Sangat lumayan. Oke. Deck-nya. Sangat lumayan ya. Oke. Untuk binding yang hilang sudah saya perbaiki. Ini saya tambahkan PVC, cuman ya memang nggak bisa sempurna. Tapi daripada kroak ya, daripada kelihatan cuil gitu ya, sudah ditempel gini lebih baik. Oke? Seperti ini. Jadi barang itu memang ada harga, ada rupa ya. Jadi memang nggak bisa kalau kalian minta murah, super bagus, kecuali orangnya kepepet gitu ya. Kepepet butuh uang dijual, atau orangnya nggak ngerti barang bagus dijual murah. Ya, nggak nyalain juga ya. Oke, seperti ini ya. Necknya seperti ini, shred. Tuning mesinnya bersih daripada sebelumnya. Oke. Meskipun nggak bisa super celing, tapi lumayan. Oke, bersih aja. Oke, kalau kalian belum lihat video sebelumnya, kalian lihat video sebelumnya. Tuning mesinnya gelap. Seperti ini ya. Oke. Fingerboardnya super bersih. Dan ini bekas kukunya cuman sedikit sekali ya. Ini kalau rosewoodnya bagus seperti ini, gitar kalau rosewoodnya sangat bagus ya, ini akan awet sekali fingerboardnya, nggak akan ambles-ambles. Oke, karena rosewood. Kalau fingerboardnya nato, wah itu yang nanti setahun dipakai sudah nggak karuan. Fretnya sudah pasti mirror finish. Fretnya ya seperti ini, seperti katana. Oke, kita cek kalau di binding. Di binding seperti ini ya, nggak ada suaranya, ngambang. Oke, seperti nggak ada gesekannya. Oke, gitar klasik memang nggak selalu di binding, cuman kalau kelihatan celing gini kalian lihatnya pasti senang sekali ya, kalian memainkannya senang sekali. Seperti ini ya kilonya ya, luar biasa ya. Oke. Kita cek sound standar. Senar yang saya pakai adalah ini senar Diadario bawaan dari pemilik sebelumnya. Yang 456 ini saya ganti bassnya Orpi. Oke, bassnya Orpi sebenarnya juga nggak masalah ya. Enak juga. Masalahnya kalau senar yang terjangkau itu biasanya di 1, 2, 3 nya nggak bisa jering. Tapi ini sangat jering ya. Makanya nggak saya ganti Orpi ya. Kalau Orpi nggak akan sejering ini. Ini agak tumpel ya kalau Orpi ya. Actionnya saya ketemu di 3,25 di fret 12 senar 6,
3,25 juga di fret 12 senar 1. Untuk fret satunya ini sekitar 0,3, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,3. Oke. Jadi ini sudah sangat enak untuk kunci-kunci dasar. Sudah sangat enak, sudah ready untuk dipakai ya. Gitarnya nggak mulus, tapi kalau mengingat gitarnya vintage seperti ini ya, kita harus bersyukur ya bisa dapat gitar vintage yang masih bisa dimainkan dengan action yang sangat enak ya. Kalau mau yang vintage mulus ya memang harus kolektor dan harganya akan sangat luar biasa mahal ya. Oke, CG80, coba kalian cerita kalau punya gitar ini ya. Nanti thumbnailnya sih. Oke, cerita di kolom komentar kalau kalian punya CG80, kalian pasang senar apa, kalian pernah bandingkan dengan gitar apa. Oke, terima kasih.